DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku yang di channel Tojang 127. Kali ini kita akan berbagi cara isi pulsa menggunakan aplikasi Sakuku, teman-teman ya. Aplikasi Sakuku miliknya yang Bank BCA. Oke, gimana caranya? Tidak perlu banyak omong banyak bicara, kita langsung buka aja. Kita pilih yang menu di sini, ada di sini saldo saya ada 50.000. Nah, kita langsung aja pilih yang menu yang di bawah ini. Kemudian kita pilih isi pulsa. Lalu kita pulsa seluler, nomor saya, nomor line atau permintaan, kita pilih yang nomor line. Kemudian kita isi nomor yang mau kita isi di sini. Oke, setelah itu kita langsung centang dan kita tekan lanjut di paling bawah. Lalu di sini minimal pulsa kita pilih. Di sini minimalnya hanya 25.000, teman-teman, tidak ada yang 5.000, padahal ini isinya 5.000. Nah, ini sebagai tutorial saja bahwa ini loh cara kita ngisi pulsa, tapi di sini minimalnya 25.000, maksimalnya 200.000. Oke, karena tidak bisa, saya pakai link aja biar lebih gampang. Nah, kemudian karena di sana tidak ada yang tidak ada yang 5.000, berarti saya pakai yang pulsa pakai Dana saja. Saya isi nomor telepon yang tadi. Tekan lanjut. Kita isi 5.000. Nah, ini harganya 5.900. Oke, setelah itu kita tekan konfirmasi di paling bawah. Ini biayanya gratis. Masuk. Kita tunggu, maka 1 2 3. Ini sedang diproses, pulsanya masuk. Oke, transaksinya sudah berhasil. Gimana? Sangat gampang dan masih dalam proses, teman-teman ya. Ini paling waktunya hanya 5 menit, 10 menit dia akan berhasil. Silakan yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Yang belum like, silakan like dan share video ini ketika ada sedikit aja manfaatnya bagi Anda. Yang subscribe dan like, semoga selalu panjang umur dan murah rezekinya. Thank you sekian, terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ.